Don't eat weed instead of John Lennon song. Nah ya, kita berikutnya buka web World Input Output Database ya, kemudian kita buka rilis 2013 ya. Nah, di sini ada environmental account atau neraca lingkungan. Kita buka ini. Oke, nah di sini ditampilkan data penggunaan energi ya. Kemudian energi berdasarkan emisi ya. Emisi itu ini nanti untuk polusi itu ya. Nah, ini emisi karbon dioksida. Nah, ini emisi terhadap udara. Oke. Nah, ini menarik nih. Ya. Saya akan menggunakan input output ini untuk menganalisis dampak terhadap energi, terhadap konsumsi energi, kemudian terhadap ini apa namanya kesehatan lingkungan ya. Nah, ini masuk ke dalam konteks ekonomi lingkungan. Oke. Nah, saya ingin mengambil data ini saja. Emisi terhadap udara. Jadi ini sudah menghitung berbagai jenis zat emisi, tidak hanya karbon dioksida tapi juga jenis, kan polusi itu tidak hanya dari karbon tapi bisa juga dari jenis dari jenis-jenis lainnya. Nah, itu terangkum di dalam emission to air ya, emisi terhadap udara. Nah, data saya adalah data Amerika, USA, mana USA? USA, United States ya. Ini yang energi. Oh, sebelum download, terus di bawahnya juga ada ini ya. Penggunaan lahan. Jadi data ini bisa kita gunakan juga untuk menganalisis dampak kalau terjadi perubahan permintaan akhir, nanti dampaknya gimana terhadap penggunaan lahan. Jadi ini bisa masuk ke dalam ekonomi sumber daya lahan ini ya. Tadi kan contohnya pabrik apa namanya, pabrik makanan, minuman dan tembakau kebanjiran permintaan tuh. Ya, dia kan butuh input, semua sektor bergerak. Ada kemungkinan input primer juga akan berubah. Nah, salah satu lahan itu salah satu input primer tapi tidak dimonetize. Dia satuannya ini satuan luas ini pastinya. Nah, kemudian ada data material use, jadi penggunaan apa bahan baku ya. Kemudian ada penggunaan air. Nah, jadi dari data ini saya akan download energi, kemudian emisi terhadap udara, kemudian penggunaan lahan dan penggunaan air. Oke, nah ini kita ini dulu nih ya. Energi. Oke, nah ini kita lihat datanya gimana. Oh, mantap. Ya. Nah, tapi kita cek dulu ya. Sektornya sama nggak? Nih, kalau nggak sama nggak bisa kita olah, cuman kita harus melakukan agregasi dulu ya. Nah, ini ternyata tahun 2008. Ini 2000, yang saya gunakan kan USA tahun 2008 ya. Nah, ini sektornya ada 37. Oke, sementara yang sudah kita olah itu ada berapa sektor? Ada 58. Ini enggak, kurang match nih ya, kurang match. Kemudian coba kita cek emisi terhadap udara ya. USA Air, nah, ini coba. Oh.
Wow, nah ini juga berapa sektor nih? Oh, aduh, 37 ya. Kurang match nih. Nah, ini tadi saya bilang. Jadi emisi terhadap udara itu CO2, CH4, ya N2O, ini orang apa namanya? Orang kimia yang atau orang fisika yang paham istilah-istilah ini. Tapi bagi ekonom, ya ini adalah komponen-komponen yang menimbulkan emisi atau menimbulkan polusi terhadap udara ya. Nah, ini sayangnya jumlah sektornya nggak match nih ya. Oke, kita buka yang ini, lahan, dua lahan. Lahan United States land. Oh, cepetan buka. Nah, ini land nih. Oke, kita buka 2008. Sektornya sama enggak? Sektornya juga 37 nih. Agak kurang oke ini ya. Sektornya tidak sama juga. Kemudian air nih, air. Raw. United States. Oke, berapa sektor? Waduh, 37 sektor juga, saudara-saudara. Kurang match. Pusing-pusing.